teman-teman, perkenalkan diri saya Indria Asikinata Negara, dokter spesialis mata senior. Nah, lihat ini kawanku di sebelah saya adalah Atmosphere Sky. Apa itu? Hmm, ini temanku ini sudah dua tahun lebih menemani saya di kamar. Saya lagi di kamar. Kenapa? Karena kamarku itu yang paling enak. Ya, saya bisa menghirup udara yang segar yang begitu bersih. Pagi-pagi bangun, wow. Dan di atas segala halnya, teman, selama ini saya kan kalau saya keluar kamar mau ke kamar mandi, haji, langsung haji. Aneh ya, karena udara. Di sini sudah dua tahun lebih, saya tidak pernah flu, tidak merasakan apa-apa. Wah, nggak itu, teman-teman banget banget ini ya, jangan lupa. Dan saya punya alat, untuk mengukur, namanya PM2,5. Dia adalah di bawah dari standar. Standar 11 ya, mikron, enggak usah tahu banyak, tapi selalu ada di bawah. Itulah temanku ini, yang namanya Atmosphere Sky. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat selalu. Uh, pagi ini saya ingin mereview uh, saat puncak-puncaknya COVID, saya terpapar pada tanggal 27 Juni sampai dengan 13 Juli 2021. Awal saya terkonfirmasi, semua keluhan itu full blown ada pada saya. CT saya 11,6 dirawat di salah satu rumah saya di Cimahi. Kemudian pada tanggal 1 Juli, setelah lima hari dirawat di Cimahi, saya dievakuasi ke salah satu rumah sakit di Jakarta di rumah sakit itu saya lihat ada sekai atmosfer yang ditaruh di lorong rumah sakit ruangan itu saya tarik ke dalam ruangan saya saya dekatkan dengan wajah saya terus saya gunakan seminggu kemudian Ct saya 30 seminggu kemudian lagi 39 kemudian saya pulang dengan Ct 39 tiga hari kemudian sudah negatif itu yang saya rasakan saya tidak merasakan apa-apa saat pertama kali di ICU tensi saya 207 per 125 saturasi saya 88 saya cukup saya merasa baik-baik saja kemudian kemarin saya pasang sky drive di mobil saya belum terlalu banyak yang bisa saya rasakan tapi sepanjang perjalanan 4 jam dari Jakarta ke Bandung saya merasa plong perjalanan saya kira itu yang saya alami dan pengalaman saya perkenalan dengan Sky Atmosfer dan Sky Drive. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Saya Nanro. Usia saya 78 tahun. Benda di sebelah saya, saya ini, sebuah air purifier. Sebuah alat yang membuat saya hidup dalam sebuah lingkungan yang bebas polusi. Saya sangat memerlukan alat ini. Mengingat usia saya begini, saya harus membuat kesehatan saya sesehat mungkin buat saya, saya harus sehat sampai akhir hayat. Jadi kalau saya bebas polusi, saya akan lebih relatif akan bebas penyakit. Mengapa? Karena polusi membuat saya lebih mudah sakit. Polusi menyebabkan tubuh saya bekerja lebih keras untuk meredam polusi itu. Daripada polusi itu diredam oleh tubuh saya, kenapa tidak polusi itu diredam oleh alat ini saja sehingga saya bisa membuat tubuh saya lebih sehat. Demikian teman-teman, alat ini sudah menemani saya 10 tahun lamanya, mungkin lebih, dan selama ini saya tidak pernah sakit, tidak pernah pilek, tidak pernah batuk. Untunglah, karena saya pelihara kesehatan saya betul-betul, seperti saya katakan tadi, saya ingin sehat sampai akhir hayat. Sekian, teman-teman. Halo, saya Almira, dan ini JP. Kita akan sharing tentang pengalaman kita Halo. dengan Atmosphere Sky. Saya menggunakan atmosfer sky ini sudah dari dulu karena kebetulan keluarga saya sekeluarga menggunakan atmosfer. Jadi waktu saya berkeluarga di rumah saya sudah full menggunakan atmosfer, ada total enam atmosfer di rumah saya. Dan waktu saya dari saya hamil sampai melahirkan itu selalu saya bawa atmosfer. Di ruang bersalin pun atmosfer juga saya bawa. Uh, sampai waktu kami liburan juga atmosfer selalu saya bawa jadi sampai sekarang JP tidak pernah sakit parah bahkan waktu itu setelah dari rumah sakit dia sempat kena infeksi mata tapi begitu pulang dengan uh, rumah yang full dengan atmosfer nggak sampai satu hari langsung sembuh matanya gitu jadi saya percaya bahwa atmosfer ini memang uh, dibutuhkan untuk kesehatan kita baru-baru ini kami e, liburan ke Bali dan kami memutuskan untuk e, menggunakan mobil jadi kami perjalanan kami cukup lama dan selama itu kami selalu ditemani dengan Atmosphere Drive di villa kami pun di Bali e, kami selalu ditemani dengan Atmosphere Sky jadi kami selalu merasa aman kita tinggal di Jakarta penuh dengan polusi jadi atmosfer dan Atmosphere Drive ini adalah sebuah investasi yang harus kudu untuk Kesehatan kita dalam jangka panjang. Selamat siang, namaku Aisyah. Sekarang umurku 9 tahun. Sejak lahir, aku sudah pakai atmosfer sampai sekarang, dan dari bayi aku tidak pernah sakit batuk atau pilek. Aku juga butuh atmosfer karena aku punya alergi. Sekarang aku tahu bahwa udara bisa diukur sehat atau tidak. Pakai alat ukur PM2,5 dan udara sehat kalau kurang dari 12 mikrogram per meter kubik. Ini kamar tempat aku belajar. Ada alat PM 2,5 nya Coba lihat berapa kadar PM 2,5 nya. Sehat kan? Bye bye.